So, hello, what's up guys? Balik lagi sama Lima. Dan kali ini gue pengen lanjutin lagi guys ya, mainin Incubo-nya. Dan kayaknya kita udah mau selesai sih ini. Udah makin seru puzzle-nya juga. Oke, sebelum gue play, gue pengen minta tolong buat kalian untuk like sama subscribe channel gue, supaya gue lebih semangat ya bikin videonya tiap hari biar bisa upload gitu. So, let's continue the game. Kemarin kita sudah sampai di rumah-rumah gitu. So guys, jadi kemarin kita udah sampai sini dan ini masih di dalam rumah dan gua nggak tahu harus ngapain di sini ya. Jadi kita coba pecahin saja clue-cluenya, oke? Okay? Itu ada tanda panah ke kiri. Ini ada, tapi ini ada tali ke atas. Gua masih belum ngerti. Coba kita jalan aja dulu ya. Pintunya nggak bisa kebuka. Jadi kita otomatis harus ke bawah ya, teman-teman ya. Kita coba ke bawah ya, teman-teman ya. Kira-kira ini tombol apa ya, teman-teman? Kita coba ya. Ah! Ah! Anjingnya keluar dari mana dah? Kaget gue, ya ampun. Kenapa gue selalu gini ya? Kena azab gue, sumpah. Baru main sudah kaget-kagetan. Ya, gini banget dah. Coba yang kedua. Oh, pintunya kebuka ya kalau yang kedua? Kalau yang kedua, pintunya kebuka. Oke, okay, nice. Berarti bener. Berarti gue udah bener kan? Oke, okay, jadi emang yang kedua harus dipindahin. Oke, okay, kita sudah berhasil. Apakah kita masih harus berurusan dengan rumah-rumah hantu ini? Semoga enggak ya. Apalagi ke depannya. Apalagi yang akan kita lakukan ke depannya. Ini kayaknya harus ditarik sih. Nggak mungkin sih ada box tapi nggak dipakai. Maybe ya. Kayaknya sih emang harus ditarik nih. Oh ya, benar-benar. Ini harus ke bawah dulu terus kita bisa tarik yang ini, yang kedua. Ah, benar-benar. Jadi nanti supaya kalau kita jalan di ini, di apa sih namanya ini? Njot-njotan. Di njot-njotannya ini dia nggak turun gitu kalau kita nggak pakein beban. Jadi kita harus bebanin. Berat bebanku meninggalkanmu. Oke. Okay. Sekarang kita bisa lompat. Yuh. Oke, gelap banget sumpah. Aduh, ini ada rumah lagi sih. Rumah kecil tapi enggak ada apa-apa sih di rumah kecil itu. Oh, kita ada di kapal. Oh, kita ada di kapal. Kita ada di kapal, bro. Oh my god, masih ada. Masih ada puzzle lagi. Oke, nice, nice. Di atas nih kayaknya ini bakal ngagetin gua nih pasti nih. Oh, mata-mata. Ada mata sih. Ini matanya ngapain dah ngeliatin gua? Halo mata. Gua foto nih. Oh, nggak bisa foto. Gua foto nih. Entah itu gua nggak tahu matanya buat apa entah. Oke, kita coba dorong aja dulu ya. Oh, ini ada lukisan isi mata, tapi di bawah ada bingkai lukisan tapi nggak isi apa-apa. What will happen? Bukan ada mata juga. Tutup mata. Oh, kita harus tutup mata. Gimana sih cara tutup mata? Gue lupa. Oh, itu. Trap. Ada trap. Emang ada trap? Gue nggak ngerti maksudnya ada trap di sini apa ya? Hey! Wah, kekunci dong. Waduh, ketemu siapa sih namanya tuh? Sadako. Ini Sadako nih. Tuh kan bener kan. Ada Sadako guys. Ada Sadako guys. Iya. Kita gak boleh kesana ya. Iya. Jadi kita bakal lewat atas. Dan kita harus tutup mata di atas ya. Let's see what will happen to me guys. Oke, kita jatuhin. Oke. Gua gak ngerti nih kenapa sih matanya ngeliatin kita kayak gitu. Oke, kita sekarang disuruh tutup mata kan. Santai. Gua foto dulu nih. Pakai di sosmed ya. Tutup mata. Kalau gua gak tutup mata, gua bisa dimakan lagi kayak di tempat kemarin itu. Udah. Gue lewat dulu ya, dadah. Iya. Oh, ini ya. Oh iya.
Ternyata lewat sini. 4. Di bawah ada tuas dan mungkin kita harus ke tuasnya itu. Where am I? Oh my god, ini siapa nih cewek kecil nih? Halo. Let's play a game. I will count to 0. When my count reaches to 0 and you still moving, you will become mine forever. Oke. Okay. Jadi dia bakal ngitung kalau udah sampai 0, gua kalah. Loh. Jadi boneka dong gua. Duh, gimana ya cara ini? Gimana ya? Jadi kita enggak boleh gerak sih kayaknya, guys. Oke, okay, gua enggak gerak. Oke, okay, jadi setiap 0 kita enggak boleh gerak ya. Oke, okay, kita enggak gerak. Oke, okay. Semakin cepet dong 0-nya. Waduh, waduh, waduh. Waduh, parah nih. Waduh, parah banget nih, cepet banget deh. Woi. Cepet banget soalnya. No. Oh, kalau gua jatuh dia langsung hilang, guys. Nice, where am I? Oke, okay, ini kayaknya bakal buka pintu deh. Oke. Okay. Let's play again. Oh my god. Lagi dong. 3 2 1, diam. 3 2 1, diam. 3 2 1, siap 86. 3 2 1, woi. Wah, ini lama-lama gua tonjok nih. Aduh, kena gua. Kecepatan gua pencet majunya, sorry sorry. Itu dari 3 langsung 0, woi. Ya ampun, susah banget dah. Tuh baru gue jalan dikit aja udah nol loh. Yes. Yes, hilang lu, hilang. Hilang lu, hilang, hilang lu. Gue ini dulu. Tadi gue udah ini tapi gak mau pindah loh, udah. Jangan ada lagi ya, oh udah gak ada. Aman, 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 aman. Itu apa dah? Ini apa, kok ada gosong ini? Press up or down to move the platform. Oke. Okay. Kita harus lewat kemana nih? Kita harus kemana ya? Kita harus kayaknya harus ada puzzle sini. Kita harus memindahkan semuanya ya. Oke, okay, nice. Kita harus pindah-pindahin semua balok-balok yang ada di sini. Terus gua pindahinnya kemana dong? Oh, kita harus lewat atas ya. Kita harus lewat atas ya. Berarti caranya gue harus gimana ya? Gue kesini gak bisa. Mungkin gue jatuhin aja ya. Oke, gue jatuhin aja dah. Berarti ini gue ini. Oh iya, ini gue atasin. Terus ini juga gue atasin. Jadi gue bisa lompat sana. Kayaknya segini cukup ya. Coba-coba, kita coba ya lompat ya. Gue bisa gak ya lompat ke yang putih ini? Gak bisa. Berarti bawahin dikit. Kita coba. Ya, bisa. Apakah kita bisa kesana sekarang? Yay. Bisa ke kanan kan? Oke, aman. Ini apa ini? Apa ini? Oh, ada tali guys, ada tali. Oke, itu buat ngangkat yang tengah. Itu buat ngangkat yang ujung. Jadi kita harus cepat-cepat ngangkat nih. Aduh, pelat gua. Jadi kita tarik dulu deh. Kita tarik dulu. Ih, gak bisa ditarik lagi. Gak bisa tarik. Ini dulu, tengah. Habis itu kita tarik ujung. Kita tarik yang ini. Ya, kita lompat. Apakah bisa? Ya, bisa. Ah! Lagi sedikit, teman-teman. Lagi sedikit loh. Kejedot pala gua. Jadi yang kanan harus kita angkat lebih banyak. Oke, udah. Sepertinya udah. Apakah kita bisa sekarang? Iya, bisa. Bisa, ada ketapel nih sekarang.
Ini ketapelnya nggak bisa dipakai. Ini gue tarik dulu sini. Ini gue tarik si fix. Ini gue tarik dulu. Terus gue bakal ke atas ya. Jadi kita harus lompatnya harus cepet guys. Lompatnya harus cepet ya karena ada duri-duri gitu di sana. Kita harus lompatnya harus cepet. Gimana caranya? Aduh, gimana caranya dah? Gimana caranya tuh? Ini gue ganjel ya. Ini gue ganjel ya, supaya dia nggak jalan gitu. Iya nggak sih? Nggak sih kayak. Soalnya di sini udah nggak ada apa-apa lagi dah. So, how to do this? So, how to do this, bro? Oh, bentar. Oh, kita bisa tahan kiri. Ternyata kita bisa tahan kiri, guys. Tahan kiri supaya nggak jatuh. Oke, bisa. Bisa dong. Gua nggak tahu. Gua tadi mencet kiri aja langsung mau, guys. Gua cuma mencet kiri doang loh. Langsung mau. Apa mungkin itu juga ngeganjel ya boxnya gua? Yeah, bisa. So, what next? Oh my god, what is this? Oh my god, what is this, bro? Gua enggak bisa lari. Gua harus kemana nih? Gua harus matiin lampunya. Ada tangga sih. Ya ampun, itu apa lagi jatuh-jatuh? Oh my god. Apa ini? Eh, mati gua kena sentuh. Enggak boleh sentuh itu. Kita nggak boleh nyentuh itu. Di atas ada tangga. Terus di sini ada api, guys. Apinya ini kayaknya bisa ini deh. Apa kita harus nyalain apinya ya? Kita harus nyalain apinya ya? Soalnya itu ada apinya hidup. Gua nggak tahu nih harus lewat mana nih. Au. Ini apinya hidup, guys. Foto dulu lah hantunya nih. Itu dulu. Nih, dia ngeluarin api biru sih kayaknya. Oh gitu, jadi dia tangannya agak ke kanan. Oke, nice. Oke, yang api biru tangannya agak ke kanan. Jadi kita coba hidupin ini ya. Hidupin apinya pakai api biru ya. Oke. Nih. Ini api biru nih sekarang. Agak sini dikit. Api merah nih. Kalau api merah enggak. Kita butuhnya api biru guys ya. Merah, enggak. Kita perlu api biru. Mana sih tangan lu yang api biru? Oh, belum. Pokoknya kita harus nunggu sampai tangannya api biru ya. Oke, kita tunggu tangannya api biru, please. Api biru, please. Aduh, merah lagi ya. Kita perlunya api biru, guys. Tadi ini soalnya ngeluarin api biru tuh. Jadi kenapa sekarang merah terus dah? Biru, bro. Nah, ini api biru nih. Yes, nyala. Ih. Enggak, itu api biru, tapi kok enggak nyala lenteranya? Ya ampun. Tuh. Api birunya tuh enggak nyalain lenteranya. Gue bingung loh. Intinya gue menghindar dulu aja. Apa itu? Tangannya kenapa dari kanan dah? Ya ampun, gue mana tahu itu tangan ada di kanan tadi. Ya ampun, gue harus ngindar ya dari tangan itu ya. Ini ada tangga sih ke atas, mah gue nggak ngerti. Nggak ngerti dah gue. Oke. Kayaknya kita kenain tangannya itu sih supaya tangannya terluka gitu mungkin ya. Kenain ke yang merah itu. Oke, masih aman sih. Mungkin kita harus menghindar aja dulu ya. Dor, tuh kan. Tangannya kena tuh. Kayaknya dia melemah sih kalau pas tangannya kena itu. Oke. Kita santai dulu. Oke. Kita harus kenain ya tangannya ke sini.
Api biru please. Api biru please. Api biru ya, api biru. Kena tangan lu. Ah, kena tangan lu. Kena tangan lu, kena tangan lu. Sakit enggak tuh? Pokoknya ntar kalau ada tangan gua harus lompat, guys. Pokoknya yang ya itulah pokoknya, coba kita pakai cara itu aja dulu. Ini nih bakal ada tangan nih kalau gua enggak salah. Kena ada tangan. Wow! Wow, 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 wow. Gua bisa menghindar, gua bisa menghindar. Gimana cara yang ngalahin ini ya? Oke. Okay. Gua sabar aja dulu. Sekarang pokoknya gua pengen ngenain tangannya tuh ke ini, yang merah-merah lancip itu, ke karangnya, batu karang. Soalnya gua coba hidupin lampu enggak bisa. Kita lihat tanda serunya di mana aja. Oke, ada tanda seru juga di sini. Wuh. Ini. Kita harus kenain nih tangannya. Please, semoga lagi sekali ini tangannya mati dah. Oke, api birumu keluarin please. Please api biru. Ah. Wah, jadi gitu benar, guys. Wuh. Senjata makan tuan. Tengkorak tenggelam. Jadilah kau fosil di sana ya. Jadilah kau fosil di sana. Jadi emang di lentera ini nggak ada, nggak harus gua hidupin lenteranya. Oke. Okay. Woo. Bos besar, kita ngelawan bos besar tadi, guys. Terus ke atas ya. Kita jadi kayak tempat bajak laut ini. Oke, kita naik dulu. Kita tinggi banget dan naiknya ini. Hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh ya kamu. Oke, kita ke kapal seberang. Entah ini kapalnya siapa ya. Ini dari kalau dilihat dari bendelanya, bendela lagi. Benderanya hitam sih kayak ya kapalnya bajak laut, guys ya. Kapal bajak laut. Serem sekali. Kita kemana ini, guys? Turun, naik, naik, turun, naik. Oke, ternyata ada tali, kita bisa turun. Bukannya apa nih? I might need a box here. Oke. Box? Emang ada box? Gua nggak lihat ada box, woi. Apa tadi di atas ada box ya? Bentar, coba kita ke atas dulu ya. Mungkin di atas ada box dan kita harus turunin. Tadi ada box nggak sih kita kelewatan? Coba kita lihat ya. Kalau ada box, kita dorong dulu boxnya. Ada box nggak sih? Nggak ada box. Mana dong? Oh ini, oh ini boxnya, ini boxnya, ini boxnya. Kita dorong dulu. Oh hampir gua jatuh, hampir gua jatuh. Oke, boxnya udah. Udah ada box, jadi kita kayaknya langsung ke tempat tadi ya, ke kanan. Sumpah ini keren banget nih, kita di lautan terombang ambing. Ya teman-teman ya. Waduh, kita lihat. Apa yang akan terjadi abis ini ya? Penasaran gua. Lari, lari, ayo lari. Kapalnya gede banget. Oke, kita turun, kita turun, kita turun, kita turun. Kita turun. Iya, semoga sudah ada box yang jatuh. Kita lihat, iya, sudah ada box yang jatuh. Sekarang kita akan langsung aja ke sini. Kita lihat ada apa di sini. Kayaknya kita bakal turun lagi deh. Lompat aja supaya nggak jatuh. Ye, 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 ye. Udah dua kali gue jatuh di sana, guys. Oke, sekarang gue kemana nih? Sini. Apa gua harus ke kiri ya? Gua harus ke kiri kah lompat? Atau enggak sih? Gua harus lompatnya kemana sih? Gua ke kanan ya lompatnya.
Eh, kok gitu? Loh, loh, loh. Gua enggak harus lompat. Gua bingung nih lompatnya kemana. Ke bawah. Oh, ke bawah aja. Serius ini ke bawah. Caranya gua sana gimana? Caranya gua ke bawah gimana? Oh, ada ini. Ada tempatnya, guys. Ada ruangan-ruangan kecil. Oke, kita lihat. Oh my god, oh my god, oh my god, kita di mana ini? Kita nggak bisa ke kiri ya? Nggak bisa ke kiri, berarti kita harus ke kanan. Wow, 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 kita bisa lompat talinya nggak sih? Oh, bisa, bisa. Wow, serem sekali. Bertahan ya, bertahan ya. Wow, deburan ombak. Aduh, ini kok mencurigakan banget ini ya? Ininya apa? Tangganya kayak nggak banget gitu. Kayak yang tangga mau lepas gitu, guys. Oke, kita bisa ke atas, nice. Sebenarnya kita mau diajak kemana ini ya? Wah, enggak, lewat bawah berarti. Eh, lewat bawah juga enggak. Lewat mana dong ini? Oh, harus ke atas ya, kayaknya ke atas lagi deh ini. Kita tarik dulu. Eh, kok enggak narik? Kayaknya kita harus ke atas, oke. Okay. Ya, kita harus ke sini. Eh, apa itu? Apa itu? Apa itu? Kapal gua tenggelam. Kapal gua tenggelam, kapal gua tenggelam. Oh, enggak. Gua kira kapal gua tenggelam, ternyata masih bisa. Terus ini ada tangga sih. Kita naik tangga ya. Ya ampun, kita entah kemana nih tujuan kita ya, masih nggak jelas guys. Hop, hop, kita kayak ke kanan deh sekarang. Wah, kapalnya mau jatuh. Hop, kapalnya mau jatuh guys. Kita harus cepat-cepat mencari ujung dari kapal ini, entah di mana. Oke, kita naik-naik aja lah pokoknya. Kita turun. Oke, okay, ada tangga. Waduh, lagi dong, ya ampun. Kapalnya terombang ambing gitu. Press to interact. What is that? What is that? Press to interact. Kita naik ya sekarang ya. Waduh. Kok kita lompat? Kita lompat. Wah, ada cerita lagi guys. Oke. Kita kan kayak didorong gitu kan sama bapak tiri. Jahat banget nih bapak tiri gue nih, temen-temennya. Terus gue dibuang. Oh, terus ada yang ini nemuin gue. Ada yang nemuin gue. Terus gue jadi besar. Gue tumbuh menjadi orang yang dewasa guys. Itu teman kita ya. Terus kita punya teman. What? Ternyata itu adalah istri kita. Itu jadi istri gua dong dan punya anak. Terus tabrakan. Terus rip. Eh bukan, ini cerita tentang bapak tiri gua ya. Oke. Okay. Dia menang tiket. Oh my god. What? What? Gua dipungut. Tapi dia enggak ingat. Dia enggak ingat apa-apa. Holy shit. Thank you for playing. Yeay, akhirnya tamat guys inkubo kita.
Hah. Ada lanjutannya enggak? Oh, ada. Ada lanjutannya filmnya nih. Ini kayak sebelum dibuang deh tadi. What? Kenapa tuh langitnya? Dia nggak jadi jatuh sih, tapi dia berdarah loh. Ini mamanya. Oh, sama-sama ke Gores dong. What? Ceritanya membingungkan banget dah. Terus gue jatuh barengan sama mama gue. Loh. Terus kita terdamparnya, maksudnya kayak, wah, ini di mana dah? Oh, kayaknya sekarang mereka berdua yang gini bakal jalanin rintangan-rintangan yang gua jalanin tadi, yang dari awal itu. What? Gua udah gede dong. Best-selling author showed up in a tragic car accident. What? Pusing. Jadi gue pengen ngejelasin gak sih yang gue tangkep ya. Bentar nih, the end. Oke, bentar, kita lihat dulu sampai habis ya. The end? Nada tanya. Gue coba simpulkan ya yang terjadi ya. Jadi tadi itu ada siklus di mana kayak si cowok ini reinkarnasi gitu kan, kayak dia diambil sama orang di pinggir pantai, terus dia punya istri dan dia punya anak cewek. Terus anak ceweknya itu tabrakan dan ya gitu meninggal. Nah, ini gue tadi agak lupa antara cowoknya nyari istri lain atau gimana, punya anak cowok. Terus punya anak cowok lah ibaratnya, punya anak cowok. Terus ya itu, tapi ayahnya itu nggak bisa move on dari anak ceweknya ini karena mungkin saking sayangnya. Nah, akhirnya ya itu, anaknya tuh akhirnya dibuang ke laut karena stres. Sudah ya kan, ayahnya itu udah stres. Dan ya itu berlanjut siklusnya kayak gitu, siklusnya terus kayak gitu sampai akhirnya si anak dan si ayahnya itu punya luka yang sama. Dan kita terjun ke dunia yang ada hantu-hantunya lah pokoknya. Dan sampai kita di rumah sakit. Nah, gue masih belum dapat yang klak banget endingnya. Siapa tahu kalian punya ini, punya pendapat kalian sendiri endingnya gimana, bisa share di komen ya. Ha, so sudah selesai kita mainin Kubo-nya. Mungkin ntar kita ada next game-game yang kayak gini lagi bakal gue mainin. Jangan lupa di like, comment, subscribe dulu supaya gue lebih semangat bikin videonya. Dan see you next video dan bye-bye.